Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Nah, Encik di sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Monster Museum, teman-teman ya. Kita di sini menggunakan Monster Museum yaitu versi 3.0.3. Oke, teman-teman ya. Jadi di konten kali ini kita akan kasih tahu kalian mengenai cara bug masuk goa di Winter Village lewat jalan tembusan untuk mengambil Easter Egg atau tanpa menyelesaikan misi tapi kita bisa masuk goa. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman udah penasaran bagaimana cara bug masuk goa di Winter Village lewat jalan tembusan untuk mengambil Easter Egg dan tanpa menyelesaikan quest, jangan lupa teman-teman untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu ya teman-teman ya. Sudah? Terima kasih banyak. Langsung aja kita masuk ke Monster Museumnya untuk memberitahu kalian mengenai cara bug masuk goa di Winter Village lewat jalan tembusan, teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke in game-nya. Let's go. Oke, teman-teman ya, kita udah masuk di game Monster Museum seperti ini. Seperti biasa, sebelum kita kasih tahu kalian bagaimana cara bug masuk goa di Winter Village dengan cara lewat jalan tembusan, kalian harus buka museum kalian dulu seperti ini biar kalau kita tinggal tetap mendapatkan keuntungan atau percuanan, teman-teman ya. Jadi langsung aja kalau kita udah buka museum kita seperti ini, langsung aja di step yang pertama untuk cara bug masuk goa di Winter Village lewat jalan tembusan untuk mengambil Easter Egg atau tanpa menyelesaikan misi agar bisa masuk goa, kalian di step yang pertama yaitu kalian keluar dari museum kalian dahulu seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau kalian udah keluar dari museum kalian seperti ini, di step yang kedua lalu kalian ke map Winter Village. Buat teman-teman yang tanya, "Bang, bagaimana Bang biar dapat map Winter Village seperti ini? Bang, gimana Bang biar muncul map Winter Village seperti ini?" Kalian harus jalankan misi main quest ya, nggak harus sampai selesai. Tapi di pertengahan misi dari main quest tersebut kita akan dapat yaitu map Winter Village ini. Jadi kalian harus lanjutin dulu mengenai main quest tersebut dulu, teman-teman ya, biar mendapatkan yaitu map Winter Village ini. Itu untuk cara mendapatkan yaitu map Winter Village. Jadi kita lanjutkan ke poin yang kedua tadi, yaitu kita masuk ke map yaitu Winter Village dulu ya untuk di step yang kedua ini. Let's go. Nah, kita udah masuk di map Winter Village seperti ini. Lanjut di step yang selanjutnya yaitu step ketiga, kalian mengarah ke goa, teman-teman ya, karena kita akan kasih tahu kalian bagaimana cara bugnya agar masuk goa tanpa melalui pintu utama atau tanpa menyelesaikan misi atau tanpa berbicara dengan NPC penjaga goa ini, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya Bang? Nah, kita udah di depan goa seperti ini, kalian ke kiri aja dari goa ini, teman-teman ya, seperti ini. Kalian langsung loncatin aja tembok ini seperti ini. Nah, di sini ada jalan untuk naik ke atas dari goa ini. Langsung aja kita naik seperti ini, teman-teman ya, di step yang keempat ini naik ke atas goa dan ke belakang dari goa tersebut. Nah, kita naik aja seperti ini, terus kita turun ke belakang, teman-teman ya, seperti ini. Karena goa tersebut ada bug ya, ternyata ada bug seperti ini nih, ada celah kita bisa masuk untuk sampai ke dalam goa. Nah, di step yang kelima ketika kita udah sampai seperti ini, nah di bagian belakang goa ada jalan tembusan seperti ini, kita bisa masuk seperti ini, teman-teman ya, di step yang kelima. Lalu di step yang keenam kita bisa masuk goa tanpa menyelesaikan misi, itu kan kita bisa lewat belakang seperti ini tuh, tapi kita nggak bisa keluar nih karena kita udah masuk ke dalam goa lewat belakang, teman-teman ya. Jadi kalian tinggal lewat belakang goa aja, nanti kalian tinggal lewat belakang bawah dari goa ini, teman-teman ya. Lanjut itu di step yang ketujuh, agar kita bisa mengambil Easter Egg kalian lewati jalan tembusan yang tadi ya. Bang, aku belum menyelesaikan misinya Bang, apakah aku bisa mengambil Easter Egg yang di dalam goa? Bisa, kalian menggunakan cara yang tadi itu. Aku ulangi lagi ya caranya ya. Ini kan goanya, teman-teman ya, seperti ini. Kalian dari goa ini kalian ke kiri aja seperti ini. Di sini ada tembok, kalian lompatin aja. Lalu kalian naik ke sebelah goa ini. Di sini ada gundukan atau ada naikan seperti ini. Kalian ikuti aja untuk naik. Lalu kalian turun aja seperti ini, teman-teman ya. Lalu kalian lihat ke kanan. Di sini kalian akan bisa melihat di dalam ini terdapat jalan tembusan untuk masuk ke goa. Ini adalah pintu masuk dari gua tersebut kan, ini nih pintu masuknya di sini. Ini adalah lokasi di dalam gua tersebut. Jadi langsung aja kita masuk lewat sini nih. Ini jalan tembusan ya, lewat belakang. Langsung kita masuk seperti ini. Di sini kita bisa ambil yaitu Easter Egg ada di sini nih, di pojok sini.
Aku sih udah ambil, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum ambil di dalam goa, kalian bisa ambil aja di sini. Untuk bagaimana cara keluarnya, Bang, kalau belum menyelesaikan quest? Karena kalau dari dalam goa kita nggak bisa keluar, Bang, ya. Kalian tinggal keluar lewat simpan, lalu kalian ke main menu seperti ini. Terus kalian klik play lagi, teman-teman ya. Jadi itu adalah cara keluar biar kalian bisa keluar dari goa, teman-teman ya. Tuh, kalian klik play lagi. Nanti kalian masuk ke in game-nya lagi, tapi kalian udah mendapatkan yaitu Easter egg dari dalam goa tersebut, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu cara bug masuk goa di Winter Village lewat jalan tembusan untuk mengambil Easter egg tanpa menyelesaikan yaitu main quest, teman-teman ya. Kalian bisa masuk goa dahulu, oke? Jadi seperti itu caranya untuk bug masuk goa tanpa menyelesaikan misi dan kalian langsung ambil yaitu Easter egg di dalam goa tersebut. Jika konten ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya atau informatif, jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba. Silakan, apakah benar bisa masuk goa tanpa menyelesaikan yaitu main quest, ditambah kalian bisa ambil Easter egg yang ada di dalam goa tersebut. Seperti itu aja teman-teman dan bye-bye semuanya. Tapi ingat, kalau kalian ingin masuk ke map Winter Village, kalian harus jalanin main quest sampai benar-benar ketemu NPC Henna, teman-teman ya. Seperti itu aja dan bye-bye semuanya. Terima kasih banyak.